Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua teman-teman yang hadir dalam kelas pembinaan GKI Kelapa Cengkir, aku sangat senang sekali diundang, meskipun ini kita masih virtual ya, tapi malah katanya Kak Olive tadi yang datang jadi lebih beragam dan bervariasi begitu ya, tidak Ya, hanya betul. di Kelapa Cengkir, tapi dari berbagai tempat ya, berbagai gereja maupun organisasi lainnya. Perkenalan diri dulu kali ya, Kak. Aku boleh perkenalkan diri apa ya? Biasa perkenalan diri jadi Boleh. grogi. Apa ya? Oh iya, perkenalan diri. Boleh ditanya dong, Kak Olive, biar nggak terlalu Oh, gimana gitu. oke, talk show gitu. Kesibukannya Iya. apa sehari-hari? Iya, kesibukan aku sehari-hari, aku sekarang pekerjaannya dosen tetap di UKDW, masih belum 30 tahun, 28 tahun, asal gereja aku GKI Gunung Sahari, deket ya? Sama Kelapa Cengkir deket gak sih? Dekat. Tapi aku sudah merantau di Jogja dari 2011, S1, lalu lanjut S2, lalu sekarang menjadi dosen, jadi kayak betah banget di Jogja gitu ya. Nah, aku mau sharing sebenarnya tadi senang banget dengar ceritanya Kak Priska ya. Thank you banget loh Kak Priska untuk sharing meskipun memang tidak mudah dan tadi sempat cerita pernah di Smart 3 ya. Dulu kalau aku waktu zamannya masih paduan suara itu biasanya di atau ensemble itu biasa latihannya di Smart 3 kalau hari Minggu. Di depan ada tukang es krim enak, tukang kue cubit enak. Yang diingat itu ya kalau bergereja Bapak Ibu. Makanan sekitar gereja tuh paling jos memang. Okay, aku di briefing sama Kak Olive. Tema hari ini adalah aku masih berduka dan khususnya adalah memproses duka dalam diri kita secara sehat. Dan kita akan bareng-bareng Bapak Ibu ngobrolin apa itu kedukaan, apa sih yang terjadi pas kita mengalami kedukaan itu gitu ya. Mulai dari proses hari-harinya, mungkin sampai sebelum kehilangan, pas kehilangan, sampai pasca kehilangan, apa sih yang kita rasakan dan bagaimana seharusnya kita dealing dan memaknai duka itu gitu ya. Kalau tadi Kak Priska kan pilihan yang diambil meskipun digumuli 1 tahun itu benar-benar akhirnya okay, saya memilih untuk pulang dan hidup bersama keluarga begitu ya. Itu keputusan besar sekali, tidak ada pendapatan gitu ya. Dan akhirnya itu pasti banyak sekali pilihan sampai akhirnya seperti itu gitu. Nah, sebelum aku sharing Bapak Ibu dan teman-teman dan Kak Olive, aku mau semacam tanda kutip main games ya. Gamesnya ini mitos versus fakta. Jadi Bapak Ibu, teman-teman boleh pakai kolom chat, boleh tulis mitos atau fakta terhadap pernyataan yang ada di layar. Gitu ya. Tidak ada, tidak dinilai gitu ya. Tidak dinilai. Jadi tidak apa-apa jawab setaunya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Pernyataan pertama, kedukaan dapat menyebabkan seseorang menjadi stres dan tidak produktif bekerja. Ini mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Wih, fakta semua. Oh, Ibu Charlotte mitos. Okay, ada yang fakta, banyak kan ada yang jawab mitos. Okay, tidak apa-apa. Wah, ada yang jawab juga mitos. Okay, kedukaan dapat menyebabkan seseorang menjadi stres dan tidak produktif. Oke, itu pertama ya. Lalu, yang kedua. Pernyataan kedua, kedukaan dalam keluarga dapat menyebabkan pasangan suami dan istri bercerai. Wow, ya. Fakta atau mitos? Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Oke, menarik nih Kak Olive nih. Pengalamannya beragam, pemahamannya beragam. Oh, yang ini Okay. banyakkan mitos nampaknya. Ya, tidak apa-apa. Kan kita coba melihat gitu ya, kira-kira mungkin gak sih orang bercerai gara-gara kedukaan? Ih, justru kan harusnya mereka bersatu, berkumpul. Kayak tadi Kak Priska kan jadi makin erat, makin solid. Kalau bercerai nggak bagus gitu kan. Kok bisa? Itu mitos ah gitu. Bapak-bapak.
Ketiga ya, Kak, kita lanjut. Pernyataan ketiga, proses sedih akibat kedukaan bisa hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kan kalau kata quotes-quotes anak muda tuh, time will heal. Nah, gimana tuh? Jadi kita tinggal tidur aja tuh kayak gambarnya gitu, kayak tidur terus sudah tidak berduka. 1 tahun sudah berlalu, selesai. Nah. Fakta kalau healingnya ke Ubud, waduh, mahal ya. Kalau ke Kapadokia gimana? Wadiau. Oke. Kalau healingnya dibayarin, tuh katanya. Siapa mau bayarin healing? Kapriska boleh minta, Kak. Mau kemana? Kapadokia? Mau ke... Kalau boleh, Kak. Oke. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, proses kedukaan dapat diselesaikan dengan berdoa dan bersyukur. Nah, lo galau jawabnya. Kalau jawabnya mitos, ntar digembalakan khusus, ada penelitian di sini. Kalau jawabnya fakta, nanti dianggapnya, wah, tidak manusiawi, gitu kan. Padahal berat sekali kedukaan itu. Gak apa-apa, gak apa, gak ada pendeta. Pendeta cengkir lagi cuti. Aman, Bapak Ibu. Tapi ini di-record. Ntar oh, iya. Bisa dipasang lagi. Tidak apa-apa. Saya jawab jujur aja. Itu fakta, tapi susah. Jadinya mitos. Oke, menarik nih logika berpikirnya. Fakta atau mitos? Kenapa jadi makin ambigu ya? Jadi dua-duanya. Sip, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas tanggapan dari pernyataan-pernyataan yang ada. Itu saya ambil pernyataan itu bukan semata-mata iseng aja gitu, tapi itu proses dan pengalaman saya ketika saya sebagai grief survivor, sebagai orang yang berduka, mendampingi teman yang berduka, maupun saya belajar begitu ya tentang apa itu kedukaan. Nah, bersyukurnya, saya nggak tahu ya, mau bilang bersyukur, tapi ya juga kok ngenes gitu ya, mau bilang bersyukur atas fenomena COVID, jadi banyak yang meninggal, kesannya kok saya jadi psycho gitu kan. Jadi berdasarkan data nih dari Kominfo, saya tadi barusan ngecek, per hari ini gitu ya, sudah ada 156.604 orang yang meninggal karena COVID. Di Indonesia aja ya, gitu. Jadi ini 156.000 tuh bukan rupiah gitu. Meskipun kalau rupiah bisa jadi berapa gelas kopi susu gitu ya. Tapi ini manusia gitu, Bapak Ibu dan teman-teman, yang meninggal karena hanya karena COVID gitu ya. Jadi durasi 3 tahunan ini ada sedemikian banyak orang yang meninggal, dan coba bayangkan kalau si yang meninggal itu hanya punya 2 orang aja, katakanlah keluarga kecil ya, bapak ibu anak gitu. Jadi yang sedih itu 2 orang, dikalikan 2, berapa banyak orang yang stres, berapa banyak, kalau tadi kita pakai contohnya Kapriska, berapa banyak yang orang resign, akhirnya udah gue nggak mau kerja lagi, stres, aku pengen nikmatin waktu bersama keluarga, aku takut kehilangan lagi. Jadi kalau kita ngelihat ini, gila ya, ternyata dampaknya banyak sekali gitu, termasuk juga yang tadi saya bilang pernyataan kedua ya, menimbulkan perceraian gitu ya, itu ada loh. Jadi saya ketemu teman gitu ya di salah satu gereja, dia baru sadar ternyata 20 tahun yang lalu dia bercerai dengan suaminya karena dia kehilangan anak gitu. Dan si suaminya tuh kayak udahlah ikhlas aja, sedangkan si ibu ini, hey, saya yang mengandung 9 bulan, dia lahir belum berapa hari udah meninggal gitu. Itu akhirnya selek, akhirnya ya udah akhirnya bercerai gitu. Jadi itu real banget, fakta banget gitu. Ada yang sampai bercerai karena grief itu, karena berduka. Nah, kenapa saya bilang blessing, hati-hati Pak Partogi lagi menyetir. Kenapa saya bilang menjadi penting sekali untuk membahas ini, dan kenapa saya bilang blessing in disguise, jadi kayak pandemi ini membuat kita melek tentang kedukaan. Karena kalau jujur ya, saya dulu sebelum pandemi ini, sebelum masa pandemi,
saya udah kehilangan dua orang, mama saya dan eyang putri. Nah, mama saya tuh meninggal waktu saya masih rantau di Jogja S1, baru kuliah tahun ketiga, begitu. Dan rasanya kayak ya udah nggak meninggal, kayak ya udah mama emang dari dulu kita LDR gitu, mama di Jakarta, aku di Jogja gitu. Jadi denial sekali gitu, bahkan aku tidak menangis pas mamaku meninggal gitu, kayak biasa aja gitu. Tapi yang parah adalah ketika mamaku masuk ke kremasi, ke oven kremasi itu, aku tiba-tiba kayak hilang gitu. Jadi kayak pingsan tapi sadar gitu. Sadar tapi tidak ada jiwanya gitu. Selama 30 menit. Jadi aku berpindah tempat tanpa disadari gitu. Nah itu tanda-tanda yang kacau gitu sebenarnya. Tapi aku kayak, enggak, aku baik-baik aja gitu. Bahkan aku masih bisa tersenyum, menyambut orang-orang yang datang ke rumah duka, ramai sekali gitu. Karena mamaku cukup aktif di berbagai organisasi di gereja gitu, jadi ramai. Nah, saya mau pasangkan satu video yang kurang lebih menggambarkan bagaimana saya berduka ketika kehilangan mama, dan ternyata itu seperti bolong ya, di hati itu bolong. Kita pasang. Belum terpasang ya? Sorry. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Saya coba. Saya coba langsung pasang dari ini ya. There once was a girl who lost someone close to her, very suddenly. It felt like she had lost a piece of herself, and it hurt. The girl didn't know what to do. She felt like she had no way to deal with what had happened, so she hid. She tried to hide her pain by having a good time with her friends, but it didn't help. She tried to hide her pain in public and put on a brave face. But it didn't help. It didn't fix what was wrong. She realized that instead of hiding, she needed to deal with her pain directly. She tried speaking to a grief counselor, and it took away a little bit of her pain. She spoke to another person, and it took away a little more pain. She found a way to deal with her feelings, but she didn't forget about what she had been through. Some days, she didn't even think about it at all. But whenever she did, she was able to remember the person she lost with happiness. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu dan teman-teman, tidak usah dijawab di kolom chat seperti tadi gitu, tapi tanyakan ke diri sendiri. Kira-kira apakah kita pernah merasakan sakit, sedih, takut kehilangan orang yang kita kasihi gitu. Sudah berapa orang yang pergi lebih dahulu meninggalkan kita dan orang yang kita sayang? Tidak usah dijawab di kolom chat gitu. Kalau mau dijawab ya boleh, monggo, tapi kalau tidak tidak apa-apa gitu ya. Ini sebuah katarsis begitu. Dan saya lupa memberitahu begitu Bapak Ibu, karena ini pembicaraan yang cukup berat gitu, meskipun saya akan bawakan dengan penuh senyuman gitu dan penuh guyonan gitu, tapi sebuah peringatan bagi Bapak Ibu, teman-teman, kalau misalkan merasa berat, merasa tidak sanggup untuk mendengarkan ini, atau mungkin ada trauma respon yang muncul, Bapak Ibu boleh mute atau keluar dulu, nggak apa-apa, tidak akan dicek oleh Kak Olivia atau dari tim GKI Klapa Cengkir.
ambil minum, tenangkan diri gitu. Kalau misalkan ada orang terkasih di sebelah, mungkin bisa minta peluk atau minta usap gitu ya, biar tenang gitu. Karena ini sebuah topik yang mungkin akan memunculkan trauma-trauma respons gitu. Oke, balik lagi ke topik. Di sini kayaknya sepertinya, kalau tidak salah saya menebak-nebak, di sini mungkin Bapak Ibu pernah dan teman-teman merasa kehilangan, entah itu keluarga, orang terkasih, banyak hal ya, banyak hal, teman, atau mungkin teman kantor, sahabat, teman gereja, atau banyak, atau lainnya gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan apa itu grief, Bapak Ibu. Grief itu adalah respon kehilangan dan duka cita sebagai usaha untuk mengatasinya dan respon untuk belajar hidup dengan apa yang telah terjadi. Jadi, ketika kita kehilangan, itu ada momen apa namanya berkabung dulu pastikan kita nangis dan segala macamnya itu. Nah, grief adalah sebuah proses perjalanan bagaimana kita mengelola duka kita. Apa yang kita lakukan terhadap kesedihan akibat kehilangan itu. Itu adalah grief. Nah, Tuhan berkati Kak Priska. Haji. Nah, kita berpikir gitu ya bahwa grief itu perjalanannya harusnya seperti anak tangga gitu ya, kayak kita naik gitu lama-lama naik level gitu, makin naik lalu finish gitu, kayak main game gitu, selesai level end, tamat gitu ya. Nah, tapi persoalannya grief itu atau proses perjalanan duka itu adalah seperti roller coaster gitu ya, jalannya kayak naik turun gitu. Nanti misalkan tiba-tiba udah 1 tahun gitu ya, anniversary kehilangan ya kan, biasanya nyekar atau apapun itu, kok sakit lagi, kok nangis, kok keingat gitu. Atau misalkan lagi masak nih, masak kesukaannya yang udah meninggal, iya dia gak bisa nyobain. Atau misalkan yang sering terjadi, yang pernah saya rasakan juga, wisuda gitu. Pas lagi wisuda, kok gak ada lagi mama. Padahal alasan untuk aku lulus cepat, baik gitu ya, itu karena mama gitu. Sampai akhirnya waktu itu keputusan yang kupilih adalah aku tidak wisuda gitu. Maksudnya tidak seremonial wisuda. Meskipun saat itu aku mendapat wisudawan terbaik gitu ya. Jadi ada kursi khusus untuk orang tua atau pendamping dan akan speech gitu, tapi aku memutuskan tidak berwisuda karena untuk apa, sudah tidak ada lagi mama waktu itu, ngapain juga wisuda gitu. Nah, itu adalah apa namanya, banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil dan itu tidak selesai hanya dalam waktu 1 bulan setelah meninggal, atau enggak pas udah dikubur atau udah dikremasi, tandanya enggak boleh lagi berduka. Perasaan itu pasti udah ikhlas tadi ya bahasanya. Apa definisinya ikhlas terhadap kedukaan, itu kita harus refleksikan dalam journey ini. Nah, saya akan menceritakan sedikit gitu ya tentang apa yang saya alami gitu ya. Ini tuh sebenarnya webinar yang menurut saya tuh materinya tuh paling tidak perlu saya pelajari gitu, dan harusnya menjadi sesuatu yang tidak deg-degan gitu ketimbang misalkan conference, seminar yang benar-benar akademik gitu ya, yang benar-benar saya harus siapkan otak gitu. Tapi untuk setiap kali saya berbicara tentang grief, kebetulan ini kan yang keempat atau kelima gitu ya, saya bicara tentang grief di gereja begitu, rasanya tuh kayak mengulang ingatan gitu, terus kayak berbagai rasa tuh muncul gitu. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya, tidak akan secara detail gitu ya. Jadi waktu saya kuliah S1 2013, mama meninggal gitu ya, karena emang sudah sakit-sakitan, segala jenis penyakit diambil sama mama saya, boleh ditanyakan apa gitu ya, diabetes, ya lucu-lucu lah, tiba-tiba saya disuruh pulang karena ternyata mama saya paru-parunya full air, tiba-tiba saya juga disuruh pulang lagi gara-gara mama saya matanya copot. Bayangkan Bapak Ibu, mata copot tuh saya nggak ngerti gitu, mata copot gitu. Terus banyak hal deh, mama saya gagal ginjal dan segala macamnya gitu. Jadi sebelum mama meninggal, sebenarnya kami sudah mempersiapkan kalau mama akan meninggal gitu. Tapi yang salah adalah pas mama meninggal, kami tidak mempersiapkan itu. Karena kayak, ah pasti ntar juga pulang lagi ke rumah. Ah pasti ke dari ICU udah nangis-nangis, udah nyanyi, oh bunda adalah gitu kan. Ntar juga pulang lagi gitu. Ternyata pada saat itu tidak. Jadi itu yang cukup bikin pukulan kaget begitu. Lalu mama saya itu yang pegang plastik itu, Chanel itu. Nah,
Beberapa tahun kemudian, mama sudah meninggal. Saya tanda kutip diasuh secara emosional, secara finansial oleh yang putri yang ada di tengah, gitu, yang baju putih ya. Itu pas kedukaan mama, gitu ya. Mungkin beberapa ada yang kenal, gitu ya. Apa namanya, Ibu Radius Prawiro, gitu ya. Nah, yang putri ini cukup dekat, gitu, karena apa ya namanya? Galaknya sama lah kayak mama gitu. Jadi aku menggantikan mama dalam sosok Eyang Putri gitu. Nah, ternyata pas aku mau wisuda S2 gitu ya, baru tinggal 2-3 bulan lagi lah wisuda gitu. Terus Eyang Putri ternyata meninggal. Padahal masih chatting-chattingan, masih kayak Eyang pengen ke Jogja, kangen, pengen omelin Nia gitu-gitu segala macam. Ternyata beliau meninggal juga gitu. Nah, lalu proses itu kan sebelum pandemi, jadi saya kayak ya udahlah, orang meninggal wajar gitu. Saya tidak memproses apapun gitu. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 itu saya mengalami berbagai kedukaan. Jadi dalam kurang satu semester gitu ya, kan hitungannya dosen dan mahasiswa biasanya per terminnya semester gitu. Kurang dari satu semester saya kehilangan, bisa direntet, mulai pertama kali dari anjing peliharaan saya gitu. Mungkin bagi seseorang kayak biasa aja gitu, tapi ini yang nemenin saya gitu udah 4 tahun. Lalu bulan depannya saya kehilangan sahabat saya, S1 dan S2 dekat sekali kami, guru penabur juga. Lalu saya kehilangan, 2 bulan kemudian saya kehilangan papa saya yang ada di gambar gitu ya, yang konyol gitu, suka berguyon gitu. Nah, itu saya kehilangan papa saya. 2 hari setelahnya saya kehilangan om saya, lalu 2 bulan kemudian saya kehilangan adiknya mama, tante, yang di baju kuning, kalau di layar tuh yang baju kuning. Dan dia di Australia dan dia cancer gitu. Jadi saya merasa sedih karena kenapa saya belum sempat ke sana mengunjungi dan akhirnya udah meninggal gitu. Padahal dia dekat banget sama mama dan kayak mirip lah bener-bener dari segi fisik, dari segi galaknya, dari segi caringnya itu mirip sama mama, kayak kok semua orang tiba-tiba meninggal gitu. Nah, berbagai proses duka ini, aku pikir kita harus petakan dulu gitu, siapa yang meninggal dan apa kaitannya dengan kita gitu. Nah, waktu mamah meninggal dan yang putri meninggal, aku kan kayak menganggap udah biasa aja gitu, udah kayak tidak diproses gitu, sampai ternyata itu berdampak secara emosional ke saya gitu. Jadi pernah waktu itu lagi ada acara di kampus dengan psikolog dan segala macam, ternyata alam bawah sadar saya itu menyimpan trauma terhadap kedukaan gitu, terhadap kedukaan mamah dan yang putri gitu. Sehingga waktu ketika papa saya meninggal, entah kenapa kayak otomatis respon tubuh tuh kayak ngingetin, nggak boleh berlalu begitu saja, harus di rasakan, harus diolah. Dan waktu itu pas papa saya meninggal itu pas COVID lagi tinggi-tingginya dan pas tidak ada orang lain gitu. Jadi yang nolongin tuh cuman ya saya sendiri gitu dan Koko. Dan waktu itu Koko tuh kayak nge-freeze gitu, tidak bisa ngapa-ngapain, kayak dia bengong aja. Literally bener-bener cuma bengong di depan kamar mayat. Jadi saya sebagai adik yang beda 10 tahun dari abang, saya harus urus semuanya. Dan di situ saya tidak bisa menangis dan tidak boleh menangis, karena kalau saya nangis papa saya nggak akan keluar dari kamar mayat, papa saya nggak akan dapat surat izin kremasi, papa saya nggak akan dimandikan gitu. Jadi saya di situ kayak, Fania kamu harus strong, selesaikan ini semua dulu, jadi akhirnya baru nanti kamu boleh proses dukamu. Itu aku ngomong sama diriku sendiri, sehingga karena aku anaknya cukup teknologi gitu ya, jadi aku ngevideoin proses dari awal sampai akhir. Nah, ini yang akan saya pasang ke Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa terpasang. Ini perjalanan dari Jogja ke sana. I want you to the bone. Maybe if you can see,
Karena pas papa meninggal itu saya sudah punya 2 bulan untuk belajar tentang apa itu grief. Dan saya menjadi sadar bahwa grief itu adalah, kedukaan itu adalah sesuatu yang harus dirangkul, bukan dijalankan begitu saja dan time will heal gitu ya, waktu bisa menyembuhkan, tidak gitu. Maka dari itu saya rekam video ini setelah saya pulang ke Jogja. 10 hari setelah itu saya dedikasikan waktu 1 hari untuk mengedit kompilasi video ini gitu, dengan tangisan, dengan derayan air mata gitu, tapi saya betul-betul dedikasikan dan menangkap rasa itu gitu. Dan puji Tuhannya, karena saya mengolah dengan cukup baik, proses kedukaan papa ini tidak berat bagi saya gitu. Kayak okay, ikhlasnya tuh udah dapet, tanda kutip ya, ikhlasnya tuh udah dapet gitu. Dan mengutip Jamie Anderson gitu ya, grief yang saya pelajari, aku setuju sekali bahwa grief itu bukan artinya nggak percaya, nggak berserah sama Tuhan, atau nggak ikhlas gitu. Tapi itu adalah wujud rasa cinta gitu. Cinta yang pengen kita berikan, tapi orangnya udah nggak ada gitu. Ketika kita sering bagi pengalaman bareng, guyonan bareng, makan bersama, hahaha, berantem, peluk-pelukan gitu. Tapi itu udah nggak ada lagi ada gitu. Dan rasa itu kayak bolong gitu ya, di hati gitu. Dan grief itu hanyalah, katanya Jamie Anderson tuh, grief itu sebuah cinta yang nggak tahu kemana harus diarahkan gitu. Makanya rasanya mix banget gitu. Nah, ini yang pas papa gitu ya. Lalu ini yang juga mungkin cukup unik gitu ya. Saya kehilangan sahabat yang tadi saya ceritakan gitu ya, di awal Januari 2021, sebulan sebelumnya kehilangan anjing kecil gitu ya, tuh ada gambarnya gitu ya, Chihuahua. Dan ini rasanya tuh berat
berat banget karena apa gitu ya, mungkin kita belajar ya namanya siklus kehidupan gitu ya, mungkin lebih mudah bagi saya kita dan pengalaman gitu ya, lebih mudah ketika yang meninggal itu adalah yang memang lebih tua dari kita, karena memang kan siklus kehidupan gitu ya, bayi lahir, bayi remaja, lalu dewasa, lalu kondisi lansia, lalu meninggal gitu, biasa kan gitu ya, gitu ya alurnya. Tapi ketika yang berat adalah ketika yang kita meninggal itu yang seumuran sama kita atau bahkan lebih muda gitu. Nah itu tingkat tingkat dukanya lebih berat lagi dan lebih dalam gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini kita di apa di berita mungkin pada ada ngelihat gitu ya apa namanya gambar ini gitu ya, Gubernur Jawa Barat anaknya Eril gitu ya dinyatakan akhirnya meninggal gitu ya, nggak tahu hanyut atau apa gitu ya di Sungai Are itu grief karena kehilangan anak gitu ya, itu jauh lebih berat. Jadi tadi kan saya udah banyak gitu ya yang kehilangan mama papa ya, keluarga inti gitu ya, om tante, hewan peliharaan, sahabat gitu ya, yang belum saya alami dan aduh rasanya nggak mau deh gitu kehilangan anak gitu karena itu berat banget, atau kehilangan pasangan suami atau istri itu different level lah gitu. Saya tidak akan mencoba untuk menyampaikan di situ karena saya tidak merasakan langsung gitu. Nah ketika kita bicara tentang grief ini saya tidak akan sampaikan langsung ya Bapak Ibu, karena minggu depan dengan Pak Toto yang lebih pro gitu ya, emang beliau adalah grief counselor gitu ya, bisa ditanyakan langsung gitu, bahwa ada yang namanya stages of grief. Ini saya sekilas aja gitu, ada prosesnya tuh, ada denial, ada kita enggak ah kayaknya dia belum meninggal, kita cuman beda tempat aja, apalagi COVID kan ya, paling cuma karena nggak ketemu karena COVID dia masih ada gitu, jadi kayak menolak gitu, terus marah gitu ya, kita marah Tuhan kenapa kok dia diambil, saya sayang sekali gitu dan segala macamnya. Terus depresi fasenya gitu, lalu bergaining, mungkin pinjem contohnya Kaprista tadi gitu ya, andai aku hadir lebih awal bisa menyemangati dan dia bisa recovery lebih mudah dan tidak meninggal, itu ada prosesnya, ada stagesnya, ada tahapan di dalam grieving. Lalu sampai akhirnya acceptance, kelihatannya bukan seperti anak tangga tapi rute yang diambil tuh seperti yang kanan yang warna merah gitu ya. Nah itu sekilas tentang grief yang saya alami gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan apa ketika kita mendapatkan apa mengalami proses kedukaan ini gitu ya. Kalau saya dulu ketika saya tahun lalu, saya tidak bisa seperti titik seperti ini gitu ya. Jangan dibayangkan oh kalau berduka seperti Fania nih langsung bisa jadi speaker, langsung happy dan segala macam, tidak Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Ketika saya mengalami proses ini gitu ya, saya sempat ada di fase depresi begitu ya, bahkan menurut kata dokter itu depresi berat gitu ya, seusia saya begitu ya, saya sampai turun 5 kilo dalam satu minggu, saya tidak mau makan, saya mual, saya bahkan kehilangan orientasi waktu gitu ya, dan gejala depresi lainnya gitu. Nah yang penting pertama kali adalah kita menemukan support group, karena biasanya yang saya temukan adalah ketika ada orang yang lagi berduka lalu gini, udah sabar aja, pasti dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus gitu, udah selesai, kesannya kayak rasa duka itu selesai, padahal tidak gitu. Saya berdasarkan pengalaman gitu ya, proses berduka baru dimulai ketika segala proses atau administratif kematian itu selesai. Jadi setelah sudah dimakamkan, sudah tidak lagi di rumah duka, sudah pulang lagi ke rumah, kita merasakan kayak kok sepi, kok ranjangnya sudah tidak ada dia yang nidurin, kok sudah tidak ada lagi yang masakin, kok udah nggak ada lagi yang nelpon bawel-bawel, suruh makan, suruh minum obat, dan lain-lainnya. Itulah baru dimulai prosesnya Bapak Ibu. Jadi logikanya seringkali terbalik gitu, kesannya kayak, kalau sudah dimakamkan, sudah dikremasi, sudah selesai gitu ya, apa namanya di rumah duka selesai gitu. Padahal itu proses itu baru dimulai dan kita harus menemukan support group. Nah, kebetulan tahun lalu begitu ya, mungkin di sini juga ada teman-teman dari Grief Talk gitu ya. Jadi
saya kenal kebetulan ya, puji Tuhan kayak dipertemukan oleh Tuhan dengan orang yang punya pengalaman serupa gitu ya. Jadi yang di sebelah kanan itu namanya Kanira gitu ya. Ini ada bukunya. Dia nulis buku pengalaman kedukaan yang dialamin gitu. Jadi kalau dia di keluarga intinya dia punya abang dan adik gitu ya. Dia intinya last man standing. Jadi dia satu-satunya di keluarga intinya dia yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa di-scan atau dicek Instagramnya di Griftalk gitu ya. Nah, ini nemuin support group tuh penting banget karena hanya orang yang pernah mengalami proses kedukaan yang bisa mendampingi dan bisa berempati. Ini bisa saya pastikan dan buktikan gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu yang baju putih juga gitu ya, yang laki-laki. Dia waktu itu hadir, dia teman saya, dia di Amerika gitu ya. Terus dia yang mendampingi saya pas saya berduka gitu. Setahun kemudian kami punya waktu untuk berjumpa gitu, dia ke Indonesia. Dan dia dalam 3 hari, itu dia kehilangan mamahnya, mamahnya meninggal. Lalu kehilangan adiknya. Lalu kehilangan adiknya laki Uda, kebetulan orang Padang gitu ya, kehilangan Uni dan Udanya. Itu dalam 3 hari. Dengan sakit yang berbeda. Itu saya nggak bisa bayangkan, Tuhan gimana rasanya, saya aja yang berbulan-bulan, itu rasanya kayak berat sekali. Ini dalam 3 hari sekaligus. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita punya support group yang baik gitu ya, kita bisa men-sharingkan itu, kita divalidasi perasaannya, disupport tidak dengan semata-mata ayat Alkitab, tapi kopong gitu ya, itu penting sekali. Lalu selanjutnya adalah, tadi saya setuju banget sama Kak Priska bahwa yang penting adalah kita kembali lagi ke keluarga kita. Jadi karena saya sudah pernah mengalami kedukaan pas mama, pas putri, terus pernah belajar juga, bahkan saya kan kuliah teologi ya, jadi tahulah stages of grief, teknik counseling dan segala macamnya gitu. Tapi ternyata pas saya ngalamin dukanya sendiri tuh berat. Sehingga pas papa saya meninggal, saya benar-benar komit dan menaruh hati kepada keluarga, keluarga inti. Jadi ini saya punya kakak, cuma berdua gitu, punya koko, lalu ini keluarga. Ini kita lakukan setelah semua proses papa meninggal selesai. Lalu saya luangkan waktu, jadi saya cuti sebentar gitu. Kebetulan kampusnya sangat suportif gitu. Lalu saya beli alat menggambar, lalu saya suruh ponakan saya, terus cici ipar, kokoh, menggambar, yang menggambarkan tentang papa gitu. Dan kalau misalkan dilihat tuh ada 2 gambar ya, sebenarnya ada gambar lainnya, tapi saya pakai 2 contoh. Gambar yang atas adalah gambar saya gitu. Jadi itu menggambarkan terang dan gelap gitu ya. Jadi kayak saya seneng papa udah meninggal karena udah gak sakit lagi, tapi sedih juga gitu. Jadi dilematis, ternyata tertuang dalam gambar gitu. Lalu yang bawah, ini adalah gambar ponakan saya yang satu SMP waktu itu. Jadi dia awalnya gambar udah unicorn lah, apalah yang lain-lain gitu. Sampai akhirnya dia tuh hitam semua, dihitemin. Nah ternyata itu karena dia tuh dilarang untuk menangis sama mamahnya. Katanya gak boleh nangis, soalnya nanti kungkung sedih gitu. Sampai akhirnya karena gambar ini, saya ngomong berdua sama ponakan saya. Karena kebetulan papa waktu itu tinggalnya di rumah sama koko, sama anak-anak. Saya bilang, Sharon, it's okay kalau kamu mau nangis, di sini ada kuku. Sedih ya, kungkung meninggal. Aku bilang gitu kan, nangis langsung banjir. Sedih luar biasa gitu. Yang langsung nangis, langsung peluk gitu. Terus saya kayak, oh ternyata perlu ya untuk diluapkan gitu. Nah ini adalah salah satu proses juga yang harus dilakukan dan ini membuat kita jadi intim gitu, jadi makin dekat, makin mengenal bagaimana kita melihat sosok yang meninggal tersebut gitu dan mengakrabkan keluarga. Dan ini salah satu kutipan dari grief counselor gitu ya, grief terapis gitu ya. Ketika kita kehilangan seseorang yang dekat dengan kita gitu ya, kita dipaksa tanda kutip untuk mengevaluasi keseluruhan identitas kita gitu. Dan kita harus menemukan siapa sih diri kita sekarang gitu. Ketika orang ini pergi gitu. Dan kita pengalamannya bisa jadi melelahkan dan overwhelming gitu. Capek. Karena ini kayak titik berangkat kita membongkar diri kita lagi gitu. Yang tadi juga saya
gitu ya, sudah ceritakan gitu ya, proses yang terlalu besar dan bertubi-tubi gitu, dan saya sudah nggak tahan lagi menahan beban itu gitu, sampai akhirnya saya ambruk secara mental, secara fisik gitu ya, saya sampai dilarikan ke UGD waktu itu karena tidak bisa lagi berproses gitu. Saya udah nggak tidur berhari-hari gitu ya, apa pingsan lalu dibawa ke UGD jam 2 pagi gitu, sampai akhirnya saya menemukan gitu bahwa it's okay untuk kita menemukan professional help, dalam artian ini bisa jadi psikolog, bisa jadi psikiater, bisa jadi pendeta, atau bisa jadi seperti Pak Toto bicara minggu depan, grief counselor gitu ya, banyak akses yang harus yang tersedia gitu. Karena saya menemukan bahwa tadi dari stages yang ada ini bisa ditanyakan ya ke Pak Toto gitu ya, bahwa ada yang namanya anxiety. Anxiety is the missing stage of grief gitu. Nah, ini kalau di foto gitu ya, ini saya bersama dokter saya gitu. Jadi selama 1 tahun agar saya bisa tetap hidup, agar saya bisa tetap bernafas seperti sekarang, saya harus disokong dengan obat gitu. Dan puji Tuhannya per April kemarin selama 1 tahun akhirnya saya berhenti obat dan saya sekarang sudah bisa hidup tanda kutip kembali seperti sedia kala gitu. Itu dampak dari kedukaan gitu. Tapi puji Tuhannya saya sudah menyelesaikan semua apa yang saya bisa gitu. Jadi saya melakukan do something gitu ya terhadap grieving saya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang anxiety is the missing stage of grief gitu. Ini ponakan saya, adiknya yang tadi yang cewek ya. Ini masih 2 SD gitu ya. Dia masih cukup kecil untuk mengetahui kalau kakeknya sudah meninggal gitu. Karena waktu tahun lalu dia bisa bilang gini kayak it's okay you guys crying but tomorrow stop ya. Dia bisa bilang gitu gitu. Tapi tahun ini ketika saya pulang gitu ya, berjumpa dengan dia, anak 7 tahun yang harusnya happy-happy gitu ya, dia jadi cemas soal kehidupan. Dia bertanya gitu. Jadi selama berbulan-bulan tuh dia udah menggumuli ini gitu, selalu nanya ke mamahnya. Akhirnya dia nanya ke saya karena pas saya pulang, dia bilang, I have a question, saya punya pertanyaan. Kenapa semua orang harus meninggal pada waktunya nanti? Gitu. Kenapa kita nggak bisa hidup selama-lamanya? Aku mau hidup selamanya biar aku bisa bahagia bersama kalian semua. Ini pertanyaan 7 tahun, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Kayak saya yang sudah melalui ini, gitu ya, terpukul dan tertampar atas pertanyaan 7 tahun. Ternyata grief itu dialami juga oleh ponakan saya yang saya pikir nggak tahu apa-apa, gitu. Dan saya harus menjelaskan ya, ini kepala jadi kaki jadi kepala, menjelaskan gimana kepada seorang anak. Gitu. Ternyata dampaknya banyak, gitu. Termasuk takut kehilangan. Jadi ponakan saya ini karena tinggal juga sama kakeknya gitu kan, satu rumah. Jadi dia takut tidur sendiri. Jadi sampai sekarang masih tidur sama mamahnya. Bahkan pas kemarin mamahnya COVID, pas ketahuan COVID, pertanyaan dia langsung nanya, how many days left you have, mommy? Berapa waktu lagi, berapa hari lagi yang kamu punya sebelum kamu meninggal? Jadi dia cemas sekali, anak kecil. Gitu, dan puji Tuhannya karena saya sudah lebih dahulu teredukasi, pengalaman gitu. Jadi akhirnya saya mulai ngajarin dia gitu tentang apa makna kehidupan, tentunya dalam sehari-hari gitu ya, ngajak ngobrol gitu. Pas saya pulang pergi dia juga selalu nangis. Jadi ada separation anxiety gitu. Jadi ada ketakutan perpisahan dari dampak kedukaan ini. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ngalamin apa enggak. Nah, yang saya lakukan selanjutnya adalah sesi setelah ini ya, terapi. Pakai menggambar. Karena super dengan menggambar bisa gelas minuman habis. Salah satu metode katarsis gitu ya untuk kita mengolah perasaan duka itu. Aku tidak bisa bilang ini yang paling bagus gitu ya metodenya gitu dalam aku memproses, tapi ini yang paling tepat dengan aku karena aku anaknya cukup kreatif, cukup visual begitu ya. Jadi ini sangat membantu. Ternyata lukisan yang aku gambar itu punya makna gitu dan aku bisa ngolah itu. Oh, ternyata rasaku seperti ini. Lalu aku berdoa dengan lukisan ini gitu. Dengan melukis gitu ya, aku mengambil waktu tenang gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ini kutipan dari Elizabeth Kubler-Ross, ini salah satu apa ya, terapi
ya terapis gitu ya, psikolog, psikiater, saya lupa psikolog atau psikiater, dia bukunya tentang On Death and Dying gitu ya. Nah, dia yang menemukan stages of grief yang tadi saya bilang, dari denial, anger, depression, bargaining, sampai acceptance gitu ya. Nah, persoalannya adalah setelah apa yang saya sudah lakukan gitu ya, apakah saya sudah selesai gitu proses dukanya gitu. Nah, kata Kubler-Ross ini cukup menampar, tapi menurut saya ini sangat realistis gitu. Kata Kubler-Ross saya terjemahkan, kenyataannya kamu akan berduka selamanya, serem ya, dan kamu tidak akan get over the loss, kamu tidak akan menyelesaikan atau melampaui itu gitu. Kamu justru akan hidup dengan itu gitu. Kamu akan sembuh, kamu akan membangun kembali dirimu, gambaran dirimu bersama dengan pengalaman kehilangan itu yang telah kamu suffer gitu ya, berjuang gitu ya, bertahan gitu ya. Kamu akan menjadi utuh lagi gitu ya. Tapi kamu tidak akan menjadi orang yang sama. Fania yang sekarang yang sudah kehilangan banyak orang dan hewan peliharaan, itu berbeda dengan Fania yang dulu. Tidak akan pernah sama lagi. Dan kamu tidak perlu merasa untuk, kok saya nggak seperti dulu lagi ya. Meskipun kamu pengen kayak, aku pengen loh jadi Fania yang dulu, yang sangat ceria, yang 24/7 bisa happy, yang bisa menghibur orang gitu, yang tidak perlu sedih ketika hujan, yang tidak perlu sedih ketika anniversary date itu datang gitu ya. Anniversary date jadi momen tanggal peringatan meninggalnya seseorang gitu ya. Aku pengen dulu seperti itu, tapi ternyata tidak bisa gitu. Mau kita pengen sepengen apapun, kita tidak akan pernah jadi orang yang sama ketika seseorang yang kita sayangin itu udah meninggal. Tapi kita bisa hidup, kita bisa sembuh tanda kutip ketika kita memproses dan membangun ini semua. Nah, balik lagi pertanyaannya. Ketika yang saya sudah lakukan gitu ya, kehilangannya juga banyak, yang dilakukan juga banyak, segala metode cara sudah ditempuh gitu. Persoalannya apakah sudah selesai? Apakah Fania sekarang Fania yang sudah tidak berduka? Aku pikir topik dan judul tema kita kali ini menggambarkan bagaimana perasaanku gitu, bahwa aku masih berduka. Dan kembali lagi, grieving adalah bentuk cinta terbesar kepada orang yang kita sayang, tapi sudah tidak ada secara ragawi, tapi ia ada secara roh dan jiwanya dalam hati kita. Begitu. Terima kasih, kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat.